Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempraktekkan cara membuat vapor abal-abal hanya dari garpu. Oh ya, langsung aja mulai. Model yang pertama cukup kepala vapes. Nah, lengkap ya. Terus, oh ya, jangan lupa liquid. Dan apa ya? Oh ya, kalau ada baterai enggak bakal nyala. Ini baterai juga penting. Ya, terus ada 4 yang dibutuhkan, yaitu kepala vapes, baterai, apa nih, buat cocok hidung mungkin ya? Ini. Garpu. Oh ya, garpu. Garpu sama liquid. Liquid. Ayo langsung aja dimulai. Dimulai. Tanpa basa-basi. Yang pertama, garpunya harus dibengkokkan. Bengkokkan. Kemana bengkoknya ini? Oh ya benar. Bengkok gini. Bengkokkan lagi. Anjay, keras juga. Ya, udah bengkok. Dan kepala vapesnya ini colokan aja di tengah-tengah. Ini kan garpu ada 3 lubang. Ambil nomor 2-nya tengah-tengah. Colok sampai masuk. Kalau enggak masuk, paksain aja. Nah, masuk. Dan setelah masuk, nih baterai. Fungsinya buat apa ya? Buat nyambungin nih biar nyala. Nah, oh ya, jangan lupa. Ini kalau enggak dikasih liquid, ntar bisa mati yang ngisip ini. Harus kasih liquid. Oke, cukup. Cukup. Oh ya, yang di atas nih min, di bawah plus. Jadi yang min di atas, plusnya di bawah. Cara nemukannya seperti ini. Ya, ini contohnya. Lihat ya. Sudah. Wih, mantap. Mantap. Nih, saya bikin bulat. Susah. Susah betul. Oh ya, banteng yang paling gampang. Oke, sekian. Dadah.